Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Arafa. Mau cerita tentang mantan. Mantan itu menurut gue kayak motor. Walaupun udah bekas, tapi masih ada yang mau. Dulu gue pernah punya pacar, tapi gue diputusin sama pacar gue. Katanya gara-gara kita beda usia. Waktu itu usia gue 17 tahun, dia baru lahir. Tapi gue gak percaya gitu, kalau alasannya cuma gara-gara gituan doang kan. Karena gue sekarang tuh udah jarang percaya sama omongan cowok-cowok gitu. Karena gue gak percaya, akhirnya gue selidikin kan. Gue dibantu oleh tim teman-teman gue untuk menyelidiki pacar gue. Pas itu, ternyata pacar gue ini udah punya cewek baru. Gue samperin, gue gak mau pacar gue punya pacar baru. Nanti gue pacaran sama siapa? Akhirnya gue temuin tuh pacar gue. Bener. Punya cewek baru. Gua lihat ceweknya masih ada kardusnya. Masih diplastikin. Gara-gara dia punya pacar baru gitu, gua jadi jomblo. Enggak ada pacar gitu, enggak punya pacar gua. Dan gua sebel kalau ngelihat orang pacaran. Kayak waktu itu gua di mall ya, ngelihat orang pacaran. Lagi naik eskalator nih. Ada pacar, ini cewek, ini cowok kan. Pacaran, cewek cowok. Terusnya cowoknya bilang, "Sayang, eskalatornya naik." "Emang kenapa sayang?" "Iya, kayak cinta kita selalu naik." Dan buat gue punya saran nih buat cewek-cewek kayak gue yang tersakiti. Dan gak suka sama omongan bohong laki-laki. Mendingan kalian pacaran sama Bulan. Iya Bulan. Karena kalau Bulan bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong. Dadah, sekian gue Arafa Dianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu nih. Lucu ya? Lucu nih yang nih. Arafa juara katanya? Enggak juara. Juara berapa? 2. Arafa umurnya berapa sih? 19. 19? Kita akan lihat ini kalau emang urusan sama mantan bisa bahaya. Aduh. Bener gak Arafa? Bener. Mantan punya? Punya dong. Oh, bangga banget. Iya. Siapa yang mantan aku? Ada berapa mantan? 2. Iya. Enggak, 2 doang. Mental pas itu, Cino. 2 doang ya? Iya, 2 doang. Kenapa emang? 2 juga diputusin terus. Oh, kasihan. Pokoknya mantan itu yang penting harus kelarin dulu deh urusannya deh, jangan sampai kayak gini nih. Gue gila. Mantannya yang baju biru. Ini mantannya yang baju biru? Iya. Ya ilah. Yang baju merah nangis masih. Ingat mantan, sedap. Wah, rusuh banget tuh. Geragas banget. Geragas banget dia. Gak bisa tuh kayak gitu tuh. Arafa kalau nikah tiba-tiba mantan datang, nangis gak? Enggak, seneng. Gue udah punya... Suami baru. Gue udah nikah dong. Lu nikahnya kapan? Yuh. Biar bareng-bareng nikahnya. Waduh, hemat ya. Iya. Satu tenda. Waduh. Kamu jadi host di komen aja ya. Iya, boleh. Sama Firza. Iya. Ya udah, berarti aku gantiin. Ya coba. Siapa? Gantiin siapa? Bang Darto sama Bang Danang. Yang mana Bang Darto? Yang mana Darto? Iya. Dia siapa? Bang Darto. Oke. Bang Danang? Oke. Arafa. Wow, ini kayak kenalan sama Tarzan. Ini teman Tarzan. Iya. Ini macan gondrong. Tapi yang ini ngenes banget nih. Kalau mantan datang dia sendiri yang baper. Kita lihat. Ya ilah. Lah. Weh.
Waduh, 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 waduh. Berat, berat, berat. Itu mantan suaminya. Dia udah cerai terus nikah lagi. Wow. Gila, sedih banget. Bro. Bro, sukses, yeah. Bro. Ye, yeah, elah. Titip, bro. Lama-lama dia tuh. Perih, perih. Waduh, kasihan itu. Perih, perih. Itu kasihan sih. Itu kasihan sih. Perih, 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 perih. Arafa pernah tersakiti nggak karena mantan tiba-tiba jalan dengan cewek lain? Pernah, pernah. Kan gua pacaran. Terusnya dia punya gebetan. Terus dia nengokin gebetannya. Lah kok lu tahu itu gebetannya tapi diem aja? Karena dia izin sama gua. Keren. Kok diemin? Enggak, gua pengen ikut. Enggak boleh sama dia. Ya iya, ya, ya, pacarnya. Tapi Sarapa. Gua pacarnya. Saya ngerasa di kapal selam tadi. Oh, itu tadi kapal selam. Gue kira ular. Hah? Kapal selam. Lah kalau ular kan semuanya. Oh iya, 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 iya. Kita lihat yang terakhirnya sek banget ini. Diundang nikahan mantan, tapi kayak gini kita lihat. Mantan diundang ke pesta pernikahan, dilarang masuk. Wah. Karena itu pesta pernikahannya salah. Salah orang ya? Diundang mantan datang ke nikahannya. Pas sampai ke tempatnya, gue lihat ada foto gue di sana dan ada tulisan mantan dilarang masuk. Wow. Ini Arafa nanti jangan nikah kayak gini Arafa. Kasian mantan yang nengokin gebetannya tuh. Iya, enggak diundang aja. Diundang deh, diundang. Diundang enggak? Diundang, diundang. Emang mau nikah di mana kira-kira? Gak tahu nikah di mana. Yang penting ada penghulunya. Nah, iya, betul. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment. Iya. Iya. Dua. Satu.